Visit Perak Malaysia 2017. Jadi Tahun Melaut Perak dan juga Jom Singgah Sati RRTM itu merupakan dua program khusus yang kita nak kongsikan pada waktu ini bersama-sama tetamu kita, iaitu Yang Berhormat Datuk Noli Ashrin binti Datuk Muhammad Razi, merupakan pengerusi jawatankuasa Pelancongan Kebudayaan Komunikasi dan Multimedia Negeri Perak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik. Atuk, pertama sekali seperti mana kita sedia maklum, mana telah pun saya sebutkan tadi, mana tahun 2017 telah pun diisiakan sebagai Tahun Melaut Perak, dan mungkin Yang Berhormat Datuk sendiri boleh berikan sedikit info berkenaan perancangan kerajaan negeri dalam menjayakan Visit Perak Malaysia 2017 ini. Semestinya kita telah buat perancangan rapi lah, untuk kita menyambut Visit Perak Year 2017, dan juga untuk mencapai KPI kami bagi mensasarkan seramai 8 juta orang pelancong untuk hadir ke negeri Perak sepanjang tahun. Jadi alhamdulillah kita telah membuat pelbagai persiapan dan kita telah bermula seawal tahun 2015 lagi. Khasnya untuk pasaran-pasaran antarabangsa, untuk negara-negara ASEAN dan juga pasaran-pasaran fokus kami seperti Eropah dan juga Jepun dan Korea. Oleh itu, baru-baru ini kita telah mendapat satu apa ni orang kata berita baiklah dari segi pengiktirafan untuk usaha kami bagi Tahun Melawat Perak 2017. Iaitu pengiktirafan daripada Lonely Planet sebenarnya. Bulan Julai yang lepas kita telah mendapat pengiktirafan untuk Bandaraya Ipoh sebagai bandaraya ke-6 terbaik di Asia untuk dilawati. Jadi alhamdulillah itu merupakan satu pengiktirafan lah kepada pemain-pemain industri kami, khasnya di Bandaraya Ipoh. Dan baru-baru ini juga hasil daripada saya rasa usaha dari pihak swasta dan juga kerajaan negeri. Dua bulan lepas, kalau tak silap saya, bulan November, kita telah dikejutkan sekali lagi dengan pengiktirafan oleh Lonely Planet juga, iaitu Perak sebagai wilayah ke-9 terbaik di dunia untuk dilawati bagi tahun 2017. Jadi itulah, insyaAllah kita harapkan dengan adanya pengiktirafan-pengiktirafan ini yang membawa nilai pemasaran yang orang kata tak boleh kita apa ni cukup tak ternilai lah untuk membawa lebih ramai pelancong-pelancong untuk hadir ke negeri Perak. Khasnya dari segi pasaran antarabangsa. Atau pengiktirafan yang dua yang besar juga kita fikirkan, itu merupakan satu pengiktirafan yang menggalakkan lagi pelancong dari luar negara untuk datang kemari, dan begitu juga pelancong domestik itu sendiri. Betul. Sebab rakyat Malaysia sewajarnya kena pergi ke sana sebab banyak sebenarnya tempat dan juga lokasi yang perlu kita lawati di sana. Dan tema Tahun Melawat Perak 2017 dan apa sebenarnya signifikan di sebalik pemilihan tema tersebut? Tema kami adalah World of Wonders, ataupun kalau kita terjemahkan adalah keajaiban dunia, di mana kita nak memperkenal dan kongsi berkenaan produk-produk kami yang ada sepanjang-panjang negeri Perak ini, daripada utara sampai selatan, yang mempunyai elemen-elemen keajaiban. Bermaksud ada world class icons, kita ada 10 world class icons yang ada di negeri Perak yang harus dilawati oleh pelancong-pelancong yang datang. Daripada segi produk itu satu, tapi kita juga mahu tagline World of Wonders ini juga digunapakai oleh pemain-pemain industri supaya mereka juga dapat orang kata memberi perkhidmatan yang orang akan kata wah, it's a magic dia kata. Kalau data sini perkhidmatannya daripada pemain industri semuanya membawa satu pengalaman yang full of wonders, penuh dengan keajaiban. Jadi kita cuba extendkan slogan itu untuk digunapakai oleh semualah, termasuk rakyat Perak juga. Okey, baik. Dan berkenaan dengan kaedah publicity yang digunakan untuk membangkitkan lagi kesedaran dalam kalangan rakyat Malaysia dan juga pemain industri itu sendiri, khususnya untuk negeri Perak. Okey, semestinya kita telah mulakan usaha ini seperti mana yang saya sebutkan tadi seawal tahun 2015. Jadi sepanjang tahun 2016 memang kita tekankan kepada pemasaran dan promosi. Kita adakan pemasaran dan promosi ini bukan saja di peringkat domestik tetapi antarabangsa melalui pameran-pameran travel, trade show, business to business matching, daripada segi advertisement, billboard, memang kita buatkan secara khususlah untuk tahun 2016, dan pada tahun ini kita sambung apa yang kita telah lakukan. Dan alhamdulillah kita lihat Perak juga mencapai kejayaan sebagai negeri yang menerima pelancong
domestik paling tinggi untuk Malaysia mengikut Jabatan Perangkaan. Wow. Daripada tahun 2012 hinggalah 2015. Jadi dari segi itu kita merancang untuk mengadakan pelbagai acara di sepanjang tahun 2017 untuk memastikan ranking itu akan diteruskan bukan saja untuk tahun 2016 tapi tahun 2017 dan tahun-tahun yang akan datang. Wow. Kita harap kita dapat jadi juara lah buat selama-lamanya. Rasanya mungkin tidak tapi selama mungkin yang kita boleh bertahan lah sebagai negeri yang menerima pengunjung paling ramai untuk pelancong domestik. Okey, jelas nampak sebenarnya PIRAT dah bersedia untuk menerima kehadiran pelancong yang ramai seperti mana disasarkan untuk daripada luar negara dan juga dalam negara itu sendiri. Dan antara program untuk merancangkan lagi adalah kerjasama antara PIRAT dan juga RTM iaitu Jom Singgah Sihat RTM. Macam mana pula dari segi kerjasama ini? Sememangnya kita menjalankan pelbagai kerjasama dengan pelbagai pihak, termasuklah agensi-agensi kerajaan. Yeah. Jadi dengan pihak RTM, kita telah setuju untuk mengadakan satu program khas yang akan berlangsung pada 3 hingga 4 Mac ini, iaitu Jom Singgah Sehati bersama RTM yang akan dijalankan di kawasan saya sendiri, iaitu kawasan Tuan Laskah. Kenapa kita pilih kawasan itu? Kerana kawasan Tuan Laskah ini adalah kawasan yang terletak di dalam Parlimen Kampar yang mempunyai orang kata produk-produk pelancongan ataupun ikon pelancongan untuk negeri Perak, iaitu Gua Tempurung. Jadi selain daripada Gua Tempurung, sebenarnya kita mempunyai pelbagai produk eko pelancongan yang boleh kita ketengahkan. Jadi dengan adanya usaha sama bersama pihak RTM ini, kita nakkan bukan saja ini dapat membawa limpahan ekonomi kepada rakyat setempat dengan adanya acara memberi mereka peluang untuk bersama-sama, tetapi untuk juga mempromosikan produk-produk yang sedia ada. Dan insyaAllah kita juga akan melancarkan satu lagi produk di bawah kerajaan negeri, usaha kerajaan negeri, iaitu Kampung Karyawan yang juga terletak di dalam Lembah Tempurung. Di situ ianya akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri Besar yang juga akan bersama-sama dalam program Jom Singgah Sehati bersama RTM pada pagi tersebut. Macam-macam dan antara yang saya baru dapat tahu juga berkenaan dengan Tualang Sekah Fest. Ini apa pula ni? Yang itu kita satukan bersama dengan Jom Singgah Sehati bersama RTM. Maknanya sehati bersama Tualang Sekah lah tu. Jadi dia jadi Tualang Sekah Fest. Di mana yang itu kita cuba bawa elemen untuk membawa keluar seramai mungkin rakyat tempatan untuk bersama-sama meraihkan bukan saja program yang kita anjurkan bersama RTM tetapi juga apa yang kita ada di dalam kawasan kita. Jadi mereka akan bantu untuk mempromosi juga produk-produk yang ada dan juga untuk mempromosi orang kata produk-produk tempatan yang sedia ada. Ya, itu dia. Dan pastinya dia punya persaingan tu cukup kuat sebab ada 3 buah negeri yang pada tahun ini akan dirancangkan lagi sektor pelancongan mereka, iaitu tahun melawat negeri masing-masing, Pahang, Terengganu dan juga Perak sendiri. Ya, betul. Jadi kita nak tahu jugalah dalam istilahnya apa senjata yang digunakan oleh Perak sendiri untuk menarik lebih ramai pelancong supaya sasaran tu dapat dicapai. Sebenarnya kita akuilah setiap negeri mempunyai keistimewaan masing-masing. Jadi kami memang dah berundinglah sebelum ni untuk tidak sebenarnya menandingi, bertanding-tanding juga. Tapi dia mesti ada elemen kerjasama di situ. Jadi kita harapkan keistimewaan negeri masing-masing dapat complement each other. Daripada segi kami telah menghasilkan sebenarnya tahun lepas satu package khas untuk pasaran antarabangsa di mana pakej ini melibatkan 3 buah negeri ini. Bermaksud bila mereka datang sama ada untuk pakej 7 hingga 14 hari, ketiga-tiga negeri ini wajib untuk dilawati. Jadi ini kita telah jual kepada tour operators dan tour agents untuk kita pasarkan ke pasaran antarabangsa. Wow, okey. Maknanya bersaing secara sihat dalam masa yang sama, memberi sokongan antara satu sama lain. Itu yang penting. InsyaAllah. Baik, gambaran yang kita dapat lihat di kaca TV sekarang ini merupakan antara tarikan yang ada di Perak. Jadi rasa teruja tengok ais kepalnya macam-macam lagi. Jadi anda kena pergi ke sana. Sama-sama kita beri sokongan kepada industri pelancongan dalam negara dan jangan lupa untuk singgah ke Perak. Dan untuk dapatkan info lanjut, Datuk, mungkin nak bagi pesanan sedikit kepada para penonton untuk sama-sama kita memeriahkan pelancongan di negeri Perak khususnya. Okay, semestinya. Saya cuma ingin berkongsi dengan penonton bahawasanya kita telah melancarkan pelbagai program dan package sempena Tahun Melawat Perak 2017, iaitu package 100,000 bilik diskaun
dan juga package-package khas yang kita kubahkan secara kompetitif ya, dengan harga yang begitu kompetitif untuk pelanggan-pelanggan kami sepanjang tahun 2017. Sekiranya ada yang berminat, silalah ya untuk layari www.tourismperakmalaysia.com untuk bersama-sama kami dalam menjayakan Visit Perak Year 2017. Itu dia. Jadi sebab kalau di sana sebenarnya kalau ada inap desa ataupun homestay pun banyak juga sebenarnya. Ya, dan saya sendiri pernah tinggal di inap desa. Memang cantik dan juga menarik. Jadi anda boleh pergi ke sana sendiri. Ada banyak pilihan pastinya. Kena rebut sekarang sebab tahun ni Visit Perak Malaysia 2017. Jadi pastinya pelancongan yang pelikan yang akan hadir ke Negeri Perak akan bertambah-tambah jumlahnya pada tahun ini. Diharapkan begitu juga. Dan untuk dapatkan info lanjut sekali lagi, kita war-warkan melalui Facebook Tourism Perak. Typekan saja Tourism Perak atau di laman Twitter @PerakTourism untuk dapatkan info-info terkini. Dan juga Instagram pun ada Tourism Perak, dan juga di www.tourismperakmalaysia.com segala informasi lanjut anda boleh peroleh di sana. Maknanya paket-paket yang ada tu boleh pergi terus ke laman sesawang tersebut. Boleh tu, ya? Untuk dapatkan maklumat selanjutnya. Baik, kita ucapkan banyak terima kasih tu dan selamat hujaya ucapkan. Okey, terima kasih. Moga mencapai sasarannya insyaAllah. InsyaAllah. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Doli Ashilin binti Datuk Omar Razi, pengerusi jawatankuasa pelancongan kebudayaan komunikasi dan multimedia Negeri Perak. Selamat pagi Malaysia.